Di Kota Banjarbaru, saudara, perkelahian hingga menyebabkan korban meninggal dunia terjadi di Banjarbaru. Sabtu pagi, seorang pria tewas akibat ditusuk di Eks Pasarion, Banjarbaru. Peristiwa berdarah yang menewaskan satu orang ini terjadi sekitar pukul 5 pagi pada hari Sabtu di Eks Pasarion Jalan Ahmad Yani, kilometer 31 Banjarbaru. Korban merupakan pria berusia 24 tahun, mengalami 7 mata luka dan terdapat satu luka tusukan fatal di bagian dada sebelah kiri dengan kedalaman sekitar 10 cm hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Menurut dugaan dan keterangan saksi di TKP, terdapat 5 hingga 6 orang yang datang ke TKP sekitar pukul 4 pagi dengan 3 buah sepeda motor dan terlibat dalam perkelahian. Menurut dugaan saksi di TKP, untuk yang terlibat kita masih dalami, masih dalam penyelidikan. Akan tetapi menurut keterangan saksi di TKP yang datang tadi malam sekitar jam 4 itu ada sekitar 5 sampai 6 orang dengan 3 buah sepeda motor. Yang sampai meninggal dunia ada berapa orang? Untuk korban cuma 1 orang. Kini para pelaku masih dalam pengejaran polisi. Nabila Sefa, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.